Hello people with spirit of Ning. Jadi beberapa hari lalu gua membeli PS4 Pro edisi banding dengan God of War dan juga The Last of Us Part 2. Oke? Okay? Nah, gua masih menggunakan PS4 itu menggunakan monitor Dell ya. Jadi menggunakan monitor Dell buat gua kerja biasanya. Tapi rasanya tuh kurang puas ya. Jadi karena PS4 Pro ini support 4K, maka dari itu gue memilih Sony Bravia 55-inch support 4K dan juga HDR. Jadi untuk melakukan unboxing, pertama kita perlu membuka kuncinya terlebih dahulu. Ini mudah ya, tinggal seperti ini. Susah deng. Oke. Okay. Nah. Jadi dia model kuncinya seperti ini dan pastikan ini di bagian depan atau front, oke? Okay? Sekarang kita buka lagi yang kedua. Oke, okay, setelah itu kita buka bagian belakang kertasnya ini, ya. Nah, lalu kita buka seperti ini. Jadi biasanya di posisi atas itu ada kaki juga ya, seperti ini. Ini buat kalau kalian nggak mau pasang di dinding, kayak gua kan nggak suka nih buat pasang di dinding. Gue lebih suka ditaruh di meja, tapi mungkin gue nggak akan taruh di meja ini karena ini buat kerja, oke? Okay? Jadi kakinya ini nanti gue gunakan. Dan ada remote serta buku garansi tentunya. Oke, okay. Ini ya remote dan buku garansinya. Wow. I'm so excited guys, I'm sorry. Nah, jadi seperti ini. Nanti remote-nya gue tunjuk ya. Sementara kita buka dulu aja. Dan di sini ada TV-nya. Bentar, gue takut jatuh. Oke? Okay. Kita coba ya, pelan-pelan ya. Ini baru 55 inch, 55 inch. Gimana kalau gua tadi beli yang 80 inch? Gila, deg-degan men. Di dalamnya itu yang perlu kalian tahu ada baut ya, terus juga ada kaki seperti ini. Ini ada dua ya, kalau ada satu kalian komplain ke tokonya. Terus juga ada remote, tada, support Netflix. Wow. Ya, jadi bisa Google Play, bisa Netflix, jadi kayak bisa pakai Google Assistant juga ya. Oke, Google Play BWA. Nah, terus di sini juga ada kaki tambahan yang kita nantinya akan tempelkan di bagian sini. Oke, tadi gue baru baca-baca sih, belum gue coba. Nanti ya, nah seperti ini. Ini kan sih? Nah, seperti ini. Oke, okay, karena desain ruangan kerja gue ini persegi panjang dan gue kan harus bikin video itu mendapatkan cahaya matahari dari sana. Jadi gue rasa ini akan gue pindahkan posisinya ke sedikit ke sini. Lalu untuk TV ini nanti gue letakkan di bagian sini. Ya, jadi gue mau coba re-layout dulu sekarang. Oke, okay, jadi gue udah selesai merakit kakinya itu paling lama banget. Gue sih sekarang mulai mengakui ya bahwa karya untuk orang yang unboxing itu usahanya lebih berat banget, apalagi dengan TV sebesar ini. Nah, sekarang gue mau coba tes remote-nya. Nanti di dalamnya itu kalian mendapatkan dua baterai seperti ini ya, ukuran yang paling kecil. Jadi
seperti ini. Oke, kita mau melakukan setup pertama ketika TV baru dimulai. Ini suaranya enak banget. Oke. Sekarang kita akan pilih yang bahasa Inggris saja. Do you have an Android phone or tablet? Sebenarnya saya punya. Sekarang saya coba bikin nol dulu aja. Nanti karena bisa disetting ulang ya. Oke. Ini bisa connect ke WiFi. Oke, sekarang kita coba connect ke WiFi yang telah kita sediakan sebelumnya. Kalau kalian tidak ada WiFi, itu bisa di skip aja ya. Karena ini butuh WiFi untuk melakukan Google Assistant, YouTube, Netflix, dan juga masih banyak lainnya. Oke, sudah jadi ya. Di sini tampilan awal atau tampilan home dari Bravia Sony ini. Dan kalau kalian lihat ke bawah, itu ada Netflix, Amazon, Spotify juga bisa ya. Ada Spotify juga, terus juga ada Google Play Store, Google Play, YouTube, dan juga masih banyaknya. Lalu di sini ada input. Nah, di sini udah terhubung dengan PS4 ya. Di HDMI 1 saya udah hubungkan dengan PS4. Kita coba play. Oke, jadi inilah salah satu percobaan menggunakan Call of Duty. Kalau gitu, gue mau lanjut main dulu. Gue belum bisa kasih review ya. Jadi gue mau lanjut main dulu. Nanti kalau udah gue pakai sekitar sebulan atau 3 bulan, baru gue kasih review. Oke, keep gaming and stay working hard.